Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV. Saya Muhammad Sidik. Menjadi saksi dalam kasus suap RAPBD Jambi 2018, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional atau PAN, Supriyono, sempat emosi saat memberikan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kelima tersebut. Supriyono yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK tampak terlihat emosi saat ditanya oleh salah satu seorang kuasa hukum terdakwa Arpan. Ia tampak tidak senang dengan nada pertanyaan kuasa hukum Arpan yang beringgi. Keduanya pun tampak emosi dan kemudian ditegur oleh hakim. Nah, iya, berarti kan tidak sinkron. Sebentar. Ya. Sebentar, Pak. Ini kan saya mau ngomong, Saudara diam. Pak, kalau Bapak marah, saya juga bisa marah. Iya. Saya menyampaikan sebenarnya. Ini yang mulia. Usai ditegur oleh sang hakim, sidang kembali dilanjutkan dengan kembali memberikan pertanyaan terhadap saksi Supriyono. Anda dapat menyaksikan berita-berita terbaru melalui situs kami jambi28.tv. Saya Muhammad Sidik, sampai jumpa.